Pernikahan menjadi dambaan setiap orang. Ada yang ingin digelar secara sederhana, ada juga yang ingin digelar secara meriah. Pernikahan yang digelar dengan meriah dan mewah tentunya memakan biaya yang sangat mahal. Ada yang menghabiskan hingga miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Berikut deretan pernikahan di dunia yang menghabiskan biaya hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah. Berikut deretannya. 5. Kim Kardashian dan Kanye West. Selebriti dan sosialita Kim Kardashian menikah dengan rapper Kanye West di Italia dan Prancis. Dengan kostum bertema Givenchy, bunga seharga $75.000 Amerika Serikat, akomodasi, transportasi, sehingga total biaya pernikahan mereka menghabiskan biaya $20 hingga $30 juta Amerika Serikat atau sekitar 300 miliar rupiah. 4. Pangeran William dan Kate Middleton. Pernikahan mereka dirayakan lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Ada sekitar 1.900 orang diundang ke pesta pernikahannya. 600 orang diundang makan siang di Buckingham Palace dan list ketiga sebanyak 300 orang menghadiri makan malam yang diselenggarakan oleh Prince of Wales. Pernikahan ini menghabiskan sekitar $34 juta Amerika Serikat atau setara dengan 450 miliar rupiah. Cincin pernikahan Kate saja mencapai $136.000 atau sekitar 1,9 miliar rupiah. 3. Vanessa Mittal dan Amit Bhatia. Vanessa dinikahi Amit Bhatia yang merupakan pengusaha perbankan asal London. Pernikahan mereka sangat mewah, mendatangkan 1.000 tamu, lengkap dengan fasilitas akomodasi pesawat dan hotel. Undangan pernikahan mereka saja dikirim dalam box perak termasuk tiket pesawat dan penginapan di Hotel Bintang 5 Paris. Pernikahannya menghabiskan biaya sebesar $66 juta atau sekitar 943 miliar rupiah. Keduanya menikah di Istana Versailles, diikuti dengan makan malam di Jardin des Tuileries yang terkenal dan disiapkan oleh koki khusus yang diterbangkan dari India. Pernikahan itu sendiri berlangsung di Chateau Vauxvicomte yang legendaris. Puncak resepsinya diakhiri dengan penampilan bintang pop Kylie Minogue di tengah kembang api di Menara Eiffel. 2. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Al Nahyan dan Putri Salama. Mereka menikah tahun 1981 dan perayaan dilakukan selama 7 hari di Emirates. Pengantin pria memberikan 20 unta dengan perhiasan mahal dan memberikan hadiah untuk mempelai perempuan. Pernikahan ini menghabiskan sekitar $45 juta Amerika Serikat di tahun itu, yang bila ditambah angka fluktuasi sekarang setara dengan $100 juta Amerika Serikat atau 1,3 triliun rupiah. 1. Lady Diana dan Pangeran Charles. Lady Diana dan Pangeran Charles menikah di tahun 1981 dan merupakan salah satu pernikahan dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Ada tayangan The Wedding of the Century yang telah ditonton secara global oleh 750 miliar orang. Mengambil tempat di London, undangan resepsi hanya untuk 120 tamu di Buckingham Palace. Meski demikian, sayangnya mereka harus bercerai tahun 1996. Pernikahan ini menghabiskan sekitar $48 juta Amerika Serikat di tahun itu, yang bila ditambah angka fluktuasi sekarang setara dengan $110 juta Amerika Serikat atau 1,3 triliun rupiah. Gaun berbalut 10.000 mutiara asli yang dikenakan Putri Diana menjadi terkenal sepanjang masa.
Tak hanya itu, kereta yang membawa Putri Diana pun menjadi fenomena tersendiri. Dengan panjang hampir 8 meter, kereta kuda itu memecahkan rekor sebagai yang terpanjang dalam sejarah pernikahan kerajaan. Oke, Utopers, sampai di sini Utop edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terus saksikan Utop setiap Selasa dan Kamis di channel official UTV. Sampai jumpa!